Yo. Kita
contoh perbuatan baik. Menghormati orang yang lebih tua, membuang sampah pada tempatnya, berperilaku jujur. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manfaat berperilaku baik yaitu berbuat kebaikan bisa membuat orang menjadi lebih bahagia, terhindar dari stres, dan memiliki hubungan yang erat dengan orang lain. Selanjutnya, perbuatan buruk. Perbuatan buruk adalah semua kelakuan kita yang membuat orang lain marah, sedih, malu, bahkan sakit hati. Contohnya berbohong, membuli, berkelahi, dan berbicara kotor atau kasar. Kebiasaan buruk akan menghambat atau mengganggu produktivitas. Kalau kita terbiasa menunda-nunda pekerjaan atau terbiasa enggak mengatur waktu dengan baik, waktu yang harusnya kita gunakan untuk melakukan hal yang bermanfaat jadi kita buang sia-sia. Ayo. Bunda ada tepuk. Kali ini sambil duduk ya. Ya. Oke, kira saya ambil alih, dua kali istirahat. Jadi seperti ini. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya naik jalan. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Yeah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mainkan game namanya Pemilik Kata. Sebelum main game, berdiri terlebih dahulu. Siap, Bunda. Membentuk dua baris. Yang paling depan yang paling belakang nanti saya jawab. Cacing berenang. Salah yang benar. Yang benar ikan berenang. Ya. Yang burung terbang. Iya benar. Yeay. Yeay. Baik, sekian pembelajaran materi hari ini. Bunda akan tutup dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.